Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya mau panen nanas yang sudah saya tanam di pot bunga. Dan ini dia hasilnya yang super comel, yang super kecil. Ini buah nanas super kecil sedunia. Dan ini sudah terlambat ya, saya manennya sudah agak kering guys, karena saya sudah lupa untuk memanennya. Dan hari ini saya mau panen guys, karena buahnya sangat imut. Nih, boleh kalian lihat sendiri, sangat kecil guys, seperti ini saja buahnya. Dan ini saya tanamnya di pot bunga. Sekarang cuacanya sangat panas guys, dan ini anginnya sudah sepoi anginnya ya, sudah dari pagi tadi. Dan terasa kering ya, kulit tuh terasa kering karena udaranya ya, yang sangat kuat anginnya dan juga panasnya ya guys. Oke, langsung aja ya, ambil buahnya ya, agar tidak lama-lama karena sudah sangat panas. Bismillah. Alhamdulillah, ini dia hasilnya guys. Oh my god, tangan saya lebih besar dari buah nanasnya guys. Alhamdulillah, buah nanas yang super kecil nih, lihat sudah agak kering kulitnya guys. Kalau bagian sini masih bagus kulitnya, masih berwarna oranye ya warnanya ya. Mudah-mudahan buahnya di dalamnya tidak rusak ya, karena waktu itu saya memang menunggunya ya agar lebih masak ya di pohon nanasnya, karena kalau masak di pohonnya itu rasanya sangat manis. Dan ini hasilnya buah nanas yang saya tanam di pot bunga. Ini dia. Dan ini bagian yang sudah agak kering. Dan bau nanasnya itu sangat wangi guys, betul-betul wangi. Oke, sekarang saya mau memotong nanasnya ini ya, kita lihat di dalamnya seperti apa. Oke, sudah agak rusak guys bagian sini, sangat sayang ya guys. Ya, ini dia. Tapi bagian sini sudah mulai rusak ya. Ini sangat kecil, guys. Nih, segenggam. Tangan saya lebih besar dari buah nanasnya. Tapi alhamdulillah, walaupun kecil, yang penting menghasilkan buah. Oke, sekarang potong. Wah, ini guys, bagian dalamnya seperti ini. Ini wanginya sangat harum ya, betul-betul wangi. Kita potong menjadi 4 aja. Nih. Oke, sekarang buang kulitnya. Sangat kecil guys, imut banget. Dan ini dia hasilnya guys, ada 4. Ini satu kali suapan karena sangat kecil. Sebetulnya ini buah nanas ya, sangat besar. Mungkin karena ditanam di pot bunga dan juga tidak terurus ya, tidak selalu saya bagi pupuk. Dan akhirnya alhamdulillah buahnya yang comel imut. Tetapi kalau rasanya ya,
Ini sudah pasti betul-betul manis, semanis madu. Oke, ini dia. Oke guys, sekarang saya mau merendam nanasnya dengan air garam atau juga mencucinya dengan air garam. Kalau ada yang biasa makan nanas ya, gatal-gatal, kalian boleh merendamnya dengan air garam sebelum dimakan. Saya merendamnya dengan air garam memakai air masak ya. Dan ini sudah cukup. Jangan terlalu lama merendamnya, nanti manisnya juga berkurang nanti. Dan ini dia hasil buah nanas yang super-super comel, super kecil. Dan super-super kecil sedunia. Alhamdulillah. Walaupun kecil dan hasilnya sedikit, alhamdulillah disyukuri. Yang penting buah nanas saya menghasilkan buah untuk saya makan. Ini dia. Oke guys, itu dia ya hasil nanas yang saya tanam di pot bunga. Walaupun kecil, mungil, imut, tetapi rasanya betul-betul manis, super-super manis ya guys. Oke, sampai di sini dulu video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.